وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Assalamualaikum. Saya punya istri rajin belajar di Pompes Salafi. Saat datang haid sangat kecewa karena dia mendengar agar perempuan haid tidak boleh masuk ke dalam masjid. Bolehkah seseorang wanita haid menuntut ilmu di masjid? Jazakallah khair. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari Jumat 30 November 2018, maka kita seperti disebutkan oleh pembicara menjawab soal-soal yang Allah mudahkan kepada kita dari jawabannya. Maka jawaban yang pertama berhubungan dengan bolehkah perempuan yang haid untuk tinggal di masjid. Maka telah terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama menjadi dua pendapat. Pendapat yang pertama, mereka mengatakan bahwa pendapat jumhur ulama melarang perempuan yang sedang haid untuk tinggal di masjid. Maka pendalilan mereka beristidlal dengan hadis-hadis, di antaranya hadis Ummi Athiyah, yang mana hadis Ummi Athiyah hadis yang muttafaqun alaih, tidak ada syak keraguan atas kesahihannya, yang mana disebutkan bahwa dulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di saat sedang ataupun di saat salat Idul Adha ataupun Idul Fitr, amarana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an nukhrija fil idain al awatiq wa dawatil hudud wa amara al haid ataupun al huyad an ya'tazilna musallal muslimin. Bahwa kata Ummu Athiyah di hadis yang muttafaqun alaih, dulu kami di saat hari Idul Adha dan Idul Fitr, amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarana, bahwa Nabi memerintahkan kita untuk mengeluarkan para perempuan-perempuan yang masih perawan dan para perempuan yang sudah menikah dan perempuan-perempuan yang haid juga. Namun dikatakan oleh Nabi agar al-huyad an ya'tazil min musallana, agar orang-orang yang haid, perempuan-perempuan yang haid agar menjauhi musalla kami. Maka ini dari pendalilan jumhur. Dan juga dari pendalilan jumhur telah datang dengan jelas sekali di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa inni la uhilla al masjida lil haid wala junub. Maka aku tidak menghalalkan masjid-masjidku, kata Nabi, bagi orang yang haid dan bagi orang yang junub. Maka hadis ini dikeluarkan ashabu sunan. Dan juga datang dari, setelah hadis Aisyah, datang dari hadis Ummi Salamah yang ketiga, yang mana lafadznya pun sama, la yahillu masjidi li junubin wala li haidin, bahwa tidak halal masjidku itu untuk orang yang haid dan untuk orang yang berjunub. Maka ini pendalilan dari ulama yang pertama, yang mereka mengatakan bahwa orang yang haid tidak boleh untuk duduk di masjid, tidak untuk sholat, karena memang sholat tidak boleh, diharamkan, dan tidak pula untuk duduk menuntut ilmu dan sebagainya. Adapun pendapat yang kedua, maka pendapat ini datang dari Zaid ibn Thabit dan juga Zaid ibn Aslam dan Ibnul Mundhir dan Al-Muzani dan Daud Al-Zahiri, yang mana mereka beristidlal dengan hadis Aisyah, yang mana hadis Aisyah di saat Aisyah berkata kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, nawilini al-humrah minal masjid, maka ambilkanlah kepadaku al-humrah dari masjid. Maka berkata Aisyah yang pada saat itu sedang haid, ini haidun,
Di saat diperintah untuk mengambil sesuatu, al-humrah ditafsirkan oleh beberapa ulama minyak wangi, dan ditafsirkan oleh para ulama yang lain sesuatu di masjid. Yang jelas poinnya adalah Aisyah disuruh mengambil sesuatu di masjid. Dan berkata Aisyah, "Inni haidun, wahai Rasulullah, aku sedang haid." Maka dikatakan oleh Nabi, inna haidataki laisat fiyadik, bahwa haid yang anti ada padanya tidak ada dari tangan anti sendiri. Maka di sini disebutkan oleh Nabi bahwa haid yang ada pada anti itu bukan dari kehendak anti sendiri, tetapi itu kehendak Allah. Dan di sini tetap diperintahkan oleh Nabi Aisyah untuk mengambil khumrah dari masjid. Maka tidaklah perintah Nabi kepada Aisyah untuk mengambil khumrah kecuali itu adalah perkara yang boleh. Kalau dia tidak boleh untuk masuk ke masjid, maka Nabi tidak akan memerintahkan kepada Aisyah. Dan bahkan Aisyah di saat mengatakan, aku ini sedang haid ya Rasulullah, maka haid itu bukan ditentukan dengan anti sendiri, tetapi dia datang dari Allah. Tidak masuk kepada perkara penghalalan atau pengharaman masuk ke masjid. Dan begitu pun di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari yang sahih, yang diriwayatkan oleh Aisyah juga, hadis ini panjang tentang seorang budak yang berkulit hitam, yang mana dia masuk kepada Islam. Hadisnya panjang, saya singkat. Maka sejak dia masuk kepada Islam, dia tinggal di masjid. Dan karena dia tinggal di masjid, minta izin kepada Nabi, maka Nabi Muhammad SAW membolehkan untuk tinggal di masjid dan membuat kemah yang kecil, bilik kecil beratap rendah di dalam masjid. Dan di sini di sebagian riwayat dia yang membersihkan masjid dan sebagainya. Alhasil perempuan ini dari kafirah kemudian masuk kepada Islam dan tinggal di masjid. Maka disebutkan oleh Aisyah bahwa Aisyah sering mendatanginya dan sering bercerita dengannya. Maka di sini disebutkan oleh para ulama bahwa perempuan di sini tinggal di masjid sepanjang hidupnya. Dan perempuan yang normal, dan di sini dia masuk kepada sifat keumuman perempuan yang normal, bahwa dia itu mempunyai haid dan dia tinggal bahkan di dalam masjid, mempunyai kemah kecil dan beratap rendah untuk tidur dan tertutup auratnya dari laki-laki. Maka ini pendalilan dari ucapan yang membolehkan tentang permasalahan bolehnya perempuan haid di dalam masjid. Dan bahkan Imam Al-Bukhari di saat meriwayatkan hadis yang kami sebutkan tadi dari Aisyah tentang kisah perempuan hitam yang tinggal di masjid, berkata Imam Al-Bukhari menuliskan bab naumul mar'ah fil masjid, bab bolehnya tidur perempuan di dalam masjid secara mutlak. Maknanya baik dia dalam keadaan haid ataupun dalam keadaan tidak haid, maka di sini hukumnya boleh. Maka di sini kita mengetahui dari dua pendapat dari para ulama. Jumhur ulama mengatakan tidak boleh dengan dalil yang kami sebutkan, dan beberapa ulama mengatakan boleh dengan pendalilan yang kami sebutkan pula. Pertama, di Sahih Al-Bukhari bahwa perempuan yang hitam tinggal di masjid sepanjang umurnya, dan dia dalam keadaan haid ataupun tidak haid, maka dia ada di masjid. Dan juga hadis Aisyah, Nabi memerintahkan kepada Aisyah untuk mengambil sesuatu di masjid, dan dia mengatakan, aku sedang haid ya Rasulullah. Maka dikatakan bukannya masalah pengharaman yang dibahas, tetapi bahwa haid kamu itu bukan di tanganmu, tetapi Allah yang memberikan haid. Maka inilah dua pendapat dengan dua pendalilan. Lalu mana yang rajih? Untuk pentarjihan di sini, maka kita melihat kepada wajah pendalilan dan kepada hadis-hadis yang diambil pendalilan. Maka kita merajihkan di sini pembicara karena pertanyaan diberikan kepada pembicara, sehingga wallahu a'lam yang rajih bagi pembicara di sini ucapan yang kedua. Ucapan yang mengatakan bolehnya perempuan
untuk menuntut ilmu di masjid dan dia dalam keadaan haid, seperti sekarang istri-istri kita ataupun istri-istri ikhwah yang menuntut ilmu mendengar muhadharah dan kajian-kajian di Masjid Nurus Saadah dan dia dalam keadaan haid misalnya. Lalu bagaimana jawaban kepada pendapat jumhur yang beristidlal dengan tiga hadis? Maka jawabannya yang pertama, hadis yang pertama beristidlal dengan hadis yang sahih, tidak ada keraguan padanya, hadis Ummi Athiyah muttafaqun alaih. Namun bisa jadi pendalilannya sahih tapi tidak ada wajah pendalilan. Maka di sini disebutkan di dalam hadis Ummu Athiyah bahwa di saat hari Idul Fitr dan Idul Adha, Nabi memerintahkan kepada kami seluruh nisa, baik yang perawan ataupun yang sudah menikah ataupun para ibu-ibu, baik yang haid ataupun yang tidak haid, untuk datang ke musalla. Dan disebutkan barang siapa yang haid dari perempuan agar menjauhi tempat-tempat salat. Apa makna hadis ini? Makna hadis ini diperintahkan oleh Nabi bahkan para haid untuk datang kepada musalla. Dan yang diinginkan musalla di sini jangan disalahpahami bahwa musalla di lugatil Arabiyah adalah tempat lapang. Ini dinamakan musalla. Dan hari Id disunahkan untuk salat di musalla, maknanya di tempat lapang. Bukan yang diinginkan musalla seperti difahami oleh kita di Indonesia, musalla adalah masjid kecil yang tidak didirikan padanya salat Jumat, bukan. Sehingga difahami makna musalla adalah masjid kecil, tidak. Maka di sini mana poin pendalilannya? Tidak ada. Bahkan di sini yang menjadi poin pendalilan, Nabi menyuruh dari para perempuan baik yang haid ataupun tidak haid untuk datang ke musalla untuk menghadiri salat Id yang ada padanya salat dua rakaat dan ada padanya ceramah. Maka bahkan ini adalah pendalilan bagi siapa? Justru bagi kita tentang membolehkan orang-orang haid hadir di majelis-majelis ilm dan di majelis zikir. Karena di situ di salat Id ada majelis zikir dan juga ada salah dan ada majelis ilm, yakni muhadharah. Dua rakaat, setelah salat dua rakaat maka dilakukan khutbah dan khutbah di situ adalah majelis ilm dan majelis zikir. Maka bahkan di sini pendalilan bagi kita, bukan bagi mereka. Lalu mereka berkata, ada pendalilannya. Apa? Dilarang oleh Nabi orang-orang yang haid untuk menjauhi tempat salat. Kita jawab, prakteknya bagaimana? Bahwa ini tempat salat bagi para perempuan untuk salat Id. Maka ada tikar yang lain dan tempat yang lain dikumpulkan untuk perempuan-perempuan yang haid untuk tidak sholat tetapi menghadiri majelis ilmu ataupun muhadharah ataupun ceramah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di zamannya di waktu sholat Id. Maka hadis ini sahih tetapi tidak ada wajah pendalilan buat mereka karena mereka bahkan disuruh hadir oleh Nabi untuk mengikuti khutbah sholatul Id dan tidak sholat Id tetapi duduk untuk mendengar khutbah sholatul Id. Dan khutbah salatul Id dari ilmu. Maka bahkan hadis yang sahih ini yang muttafaqun alaih justru hujah bagi mereka, bukan hujah bagi, justru hujah atas mereka, bukan hujah bagi mereka. Dan bahkan menguatkan pendalilan bagi kita yang membolehkan. Maka ini bantahan kepada mereka dari pendalilan hadis yang muttafaqun alaih. Adapun hadis dari Aisyah yang disebutkan bahwa sesungguhnya masjidku tidak halal untuk orang yang haid dan orang yang junub. Maka hadis Aisyah di sini sanadnya bertumpu kepada Aflat ibnu Khalifah dan juga kepada Jasrah binti Dujajah. Maka mereka keduanya meriwayatkan dari Aisyah dan juga hadis yang ketiga dari Ummi Salamah sama sanadnya bertumpu kepada Jasrah ibnu Dujajah. Sehingga hadis keduanya yang lafadznya jelas sharih, jadi bisa jadi pendalilan itu lafadznya sharih tetapi bisa jadi tidak sahih. Dan contohnya seperti ini, di mana hadisnya sharih, berkata Aisyah, berkata Nabi bahwa tidak halal masjid-masjidku bagi orang yang haid dan junub. Lafadznya sharih, tidak halal, maknanya tidak boleh orang-orang junub dan orang-orang yang haid untuk melaksanakan duduk-duduk di masjid menuntut ilmu
mendengarkan muhadharah, khutbah dan sebagainya, tidak boleh menurut hadis ini dengan jelas. Namun bisa jadi hadis itu jelas lafadznya, namun pendalilannya tidak jelas, maknanya dhaif. Dan di sini sanadnya bertumpu dari dua hadis, dari Aisyah dan juga dari hadis Ummi Salamah, bertumpu sanadnya kepada Jasrah bintu Dujajah. Dan Jasrah bintu Dujajah dia itu adalah seorang tabi'i yang majhul, tidak diketahui keadaannya. Dan bahkan disebutkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam Tarikhul Kabir bahwa Jasrah indahu ajaib, bahwa Jasrah meriwayatkan hadis-hadis yang aneh dari Aisyah. Maka dari sini para ulama mendhaifkan hadis Aisyah dan hadis Ummi Salamah yang membicarakan tentang Nabi mengatakan tidak halal masjidku untuk orang yang haid dan junub, maka sanadnya dhaif dari dua jalan, dari Ummi Salamah dan dari Aisyah, dikarenakan sanadnya keduanya dari Jasrah binti Dujajah dan juga dari Aflat, dan Aflat juga dhaif. Alhasil bagi pendapat jumhur yang beristimbat dengan tiga hadis, hadis yang pertama hadis Ummu Atiyah yang muttafaqun alaih, dan hadis yang kedua dari Ummi Salamah dan Aisyah, maka untuk hadis Ummu Atiyah muttafaqun alaih sahih, namun tidak ada pendalilan padanya seperti kami sebutkan tadi. Dan hadis Aisyah serta hadis Ummi Salamah pendalilannya jelas, tidak halal masjidku untuk orang yang haid, tetapi dhaif karena sanadnya keduanya bertumpu kepada Jasrah bintu Dujajah dan dia dalam keadaan majhul. Dan juga berkata Imam Al-Bukhari mempunyai ajaib, mempunyai keanehan periwayatannya, maka dhaiflah hadis yang dijadikan pendalilan jumhur. Tinggal hadis yang dijadikan pendalilan oleh para ulama yang membolehkan. Pertama, hadis tentang budak hitam yang masuk Islam kemudian Nabi mengizinkan untuk tinggal di dalam masjid sepanjang umurnya. Dan disebutkan Aisyah sering duduk bersamanya karena Aisyah rumahnya sebelah masjid, duduk bercengkrama dengannya dan bersama dengan dia berbicara tentang agama dan sebagainya. Maka di sini poin pendalilannya menurut jumhur dan dibabkan oleh Imam Al-Bukhari, bolehnya perempuan tidur di masjid, dan perempuan di sini dalam keadaan bisa jadi haid. Maka ini pendalilannya, dibolehkan oleh Nabi padahal bisa jadi dalam keadaan haid atau dalam keadaan tahirah atau dalam keadaan dia suci dari haidnya. Dan juga pendalilan yang lain seperti disebutkan di hadis Aisyah yang tadi kita sebutkan, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memerintahkan kepada Aisyah untuk mengambilkan al-khumrah dari masjid. Maka dikatakan oleh Aisyah bahwa aku adalah orang yang dalam keadaan haid wahai Nabi, dan Nabi di sini tidak menyebutkan kamu boleh ataupun tidak boleh, tetapi dikatakan bahwa haid kamu itu bukan di tanganmu. Maka menjadi poin pendalilan di sini yang hadisnya sahih, disahihkan oleh Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i, maka maknanya di sini adalah Nabi memerintahkan Aisyah untuk mengambil sesuatu di masjid, dan di saat Aisyah mengatakan aku sedang haid, kalau seandainya perempuan haid tidak boleh masuk masjid, maka Nabi akan mengatakan, oh kalau begitu maaf, tidak boleh masuk kamu ke masjid. Tapi di sini tidak, Nabi tidak melarangnya, bahkan mengatakan bahwa haid kamu itu bukan di tanganmu, tetapi perkara dari Allah Azza wa Jal. Maka di sini menjadi pendalilan kenapa Nabi memerintahkan Aisyah padahal dia mengatakan aku haid, dan terus untuk diperintahkan, menandakan bahwa perempuan haid boleh masuk kepada masjid. Maka yang rajih tentang bolehnya wallahu a'lam, dan ini adalah madhab dari Daud Az-Zahiri dan para ulama, dan dari ulama di zaman sekarang adalah madhab Syekh kami Muhaddits Al-Faqih Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i rahimahullah.